Hai semua, menu hari ini adalah daging. Nak masak apa ya dengan daging? Apa kata kalau kita buat sup? Kita buat sup daging versi orang kampung je. Okay, first kita kena potong daging bagi kecil-kecil sebab biar cepat empuk. Barulah sedap nak makan kan. Masukkan air dalam periuk, lepas tu kita rebuslah daging ni. Rebus daging ni bagi biar dia empuk. Masa rebus daging ni, kita masukkan halia dan sup wunjut. Cara tunggu daging tu empuk, bolehlah kita potong bawang merah. Bawang merah ni saya guna dalam 3 biji. Lepas tu bawang putih dalam 2 biji. Masukkan minyak ke dalam kuali. Masukkan 4 sekawan. Masukkan bawang merah dan bawang putih yang kita hiris tadi. Goreng sampai dia keperak-perangan. Bila daging dah empuk, bolehlah kita masukkan bahan yang kita goreng tadi. Sup daging versi orang kampung siap. Selamat mencuba semua. Jangan lupa untuk support saya. Subscribe, like dan komen.